Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa alamna bihi wa rabbi fi darin amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatan yahduna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa mimman, dan di antara orang khalaqna, ada yang kami ciptakan, dan di antara orang yang kami ciptakan ada ummatun, ada umat yahduna yang memberikan petunjuk bil haqqi dengan kebenaran. Wa bihi ya'diluna, dan dengan kebenaran itu mereka berbuat keadilan. Siapa mereka? Hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama fil hadisi, sebagaimana keterangan dalam sebuah hadis. Ada sebuah hadis mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala haqqi ila ayati amrullah. Senantiasa satu kelompok daripada umatku di atas kebenaran sampai datang perintah Allah. Ada juga hadis mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillah qa'imatan bi amrillah la yadurruhum min man khazaluhum man khazalahum wala man khalafahum atayatiya amrullah wa hum 'ala dzalika. Senantiasa satu kelompok daripada umatku ada yang berdiri dengan perintah Allah, la yadurruhum man khazalahum, tidaklah mereka dibuat berbahaya oleh orang yang mencuekin mereka. Bahasanya begitu, enggak jadi bahaya. Wala man khalafahum, dan juga tidak menjadi bahaya orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalika, sehingga datang perintah Allah dan mereka berada dalam keadaan demikian. Waalaikumsalam. Jadi memang Nabi sudah beritakan bahwa nanti akan ada umat di atas kebenaran, ada orang yang cuekin mereka, ada yang menyelisihi mereka, tapi itu semua tidak menjadi bahaya buat mereka. Ini pelajaran buat kita. Bila mana kita berdakwah tapi orang tidak menyambut dakwah kita, kita enggak dibantuin, kita dicuekin, terus aja jalan,
sampai datang perintah Allah, sampai kita meninggal dunia. Terus saja berdakwah. Ya. Enggak akan menjadi bahaya buat kita. Terus saja. Memang begitu yang namanya kita berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Banyak ujian. Yang penting kita jangan berbuat kemaksiatan. Karena kalau kita berbuat kemaksiatan, maka itu akan menghambat kita dan akan membuat kita jatuh ke dalam fitnah yang membahayakan diri kita dan akan merusak dakwah kita. Jadi jauhkan sejauh-jauhnya yang namanya maksiat zahiran wa batinan. Insyaallah bila mana kita jauh dalam dari maksiat, pertolongan Allah selalu datang. Bila mana kita ketimpa suatu kesedihan, itu ujian. Bila mana ketika kita mendapati kenikmatan, boleh jadi Allah sangat ridha dengan perbuatan kita. Allah sedang memberikan hadiah buat kita. Wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wallazina kazzabu, dan orang-orang yang mendustakan, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, al-Qur'ani al-Qur'an, min ahli Makkah, daripada penduduk Makkah. Jadi ada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Penduduk Makkah. Orang Makkah. Bukan orang Indonesia, orang Makkah. Sanastadrijuhum. Kami akan istidrajkan mereka. Jadi orang yang berbuat maksiat, Allah ancam akan Allah istidrajkan. Nakhuzuhum qalilan qalilan. Apa tuh? Kami ambil mereka sedikit demi sedikit. Ya. Udah marah Allah. Allah ambil dia sedikit demi sedikit. Istidraj itu bisa diartikan al-istid'adu. Ya. Dinaikin darajatan ba'da darajatin, derajat demi derajatnya, darajatan fa darajatan, darajatan fa darajatan, ditaikin. Padahal berbuat kesalahan, berbuat kecurangan, berbuat dosa, tapi kok selalu naik dan naik. Boleh jadi dia istidraj. Atau juga al-istizalu darajatan ba'da darajatin. Al-istinzalu, turun satu derajat setelah derajat yang lainnya. Na'khuzuhum qalilan qalilan, tafsirnya kami ambil mereka sedikit demi sedikit. Maksudnya apa? Kami berikan namuduhum bil ataya syai'an fa syai'an. Kami panjangkan mereka dengan pemberian sedikit demi sedikit. Wa umuqimuna 'alal ma'asi, padahal mereka masih tetap di atas kemaksiatan. Padahal maksiat, tapi kok kenapa selalu bahagia? Selalu dapat pemberian, padahal lagi maksiat. Padahal maksiat terus. Nah, ini namanya apa? Istidraj.
Hatta yantahiya bihimul amru ilal halaki, sampai selesailah ya perintah Allah kepada kebinasaan, sampai mati. Fa'um yazununa annahum fi ni'amin, namun mereka menyangka bahwasannya mereka di dalam nikmat, padahal dalam siksaan Allah. Allah. Mereka menyangka dalam nikmat, padahal wahum fi niqamin, padahal dalam siksaan Allah. Na'udzubillah. Ya. Makanya ada dikatakan begini, iza ra'aita Allah an'ama 'ala 'abdihi wa huwa muqimun 'ala ma'siyati fa'lam annahu mustadrajun lahu. Ya, annahu ya mustadrajun lahu. Apabila engkau melihat Allah memberikan nikmat kepada hamba-Nya, padahal hamba-Nya sedang melakukan kemaksiatan, ketahuilah ya annahu mustadrajun lahu, bahwasannya sedang diistidraj, sedang diulur. Allah lagi marah sama temannya, nikmatnya semua dihabisin, gua ambil semua dah, mati tapinya. Kayak orang tua lagi marah sama anaknya, mau pergi, yaudah pergi sana, nih gua pergi, pergi, jangan balik lagi. Iya, jangan pergi, jangan balik lagi, nih gua pergi duit. Pergi jangan kan? Jangan, nangis, minta maaf sama orang tua. Itu namanya istidraj. Kita jangan sampai di istidrajin, jangan sampai. Nah, yang jadi masalah ini apa-apa saja yang membuat Allah jadi mengistidrajkan kita. Boleh jadi diantaranya maksiat kita. Maka oleh karenanya jauhin maksiat. Apa yang menjadi kewajiban kita kerjain. Apa yang menjadi hak kita jangan pikirin. Nah. Jangan pikirin. Kerja seorang pegawai maksimalin. Gaji jangan khawatir, udah ditetepin. Semakin kita rajin insya Allah semakin bagus. Apalagi sama Allah yang maha tahu. Walaupun kita bekerjanya, walaupun kita beramalnya di tempat yang paling tersembunyi, Allah maha tahu. Kalau manusia kan bisa kelihatan ya, bisa enggak kelihatan. Bisa kelihatan, bisa enggak kelihatan. Tapi Allah dimanapun Allah bisa lihat kita. Wa umli ya. Min haitsu la ya'lamun, dari sekira dia, mereka enggak tahu. Jadi dari sekira mereka enggak tahu kalau Allah sedang istidrajkan mereka. Jadi dibilang apa? Gua berkah. Berkah gua. Kebun gua lebar. Kontrakan gua banyak. Anak gua pada sekolah semua. Waduh. Padahal Allah lagi istidrajin dia. Ini orang kagak sembahyang, duitnya banyak. Istidraj. Ya Allah. Jangan sampai kita demikian. Wa umli lahum inna kaidi matinun. Wa umli lahum umhiluhum, kami memberi tangguh mereka, ditangguhin, ditungguin, ditakhirin. Inna kaidi matinun, sesungguhnya ya rencanaku, kayak ini bisa diartikan tipu dayaku,
Bisa juga kita artikan sesungguhnya rencanaku matinun, sangat teguh. Rencana Allah sangat teguh. Maksudnya syadidun la yuta'u. Ya. Sangat sangatnya tidak bisa ditahan. Syadidun yuta'u sangatnya tidak bisa ditahan. La yuta'u. Enggak bisa ditahan kalau Allah pengen. Enggak bisa ditahan. Ini umpamanya kita sakit. Allah pengen kita sakit. Kita udah siap-siap. Pokoknya kalau sakit dikit langsung berobat. Sakit dikit langsung berobat. Pernah enggak kita begitu? Tapi sakit-sakit juga. Kan ada orang begini, gue sih, gue kalau udah meriang-meriang dikit, berasa-berasa gue minum obat sih, itu sembuh dah. Tapi pernah udah begitu, gue minum obat, sakit juga gue. Gitu. Pernah begitu ya? Berarti apa? Itu Allah pengen begitu. Jadi kalau begitu, pegang teguh yang paling hebat sama siapa? Sama Allah. Doa. Minta sama Allah, doa. Apalagi di bulan Ramadan kayak begini, kalau sakit kan sedih. Iya. Tadinya banyak ibadah jadi kagak, ya walaupun kita sakit tuh diampunin dosa kita. Apalagi kalau kita sabar diberikan derajat. Tapi tetap kan absen. Ya, absen. Isinya apa? Sakit gitu ya, di absenan. Dapat enggak pelajaran? Kagak. Jadi yang enak hadir gitu. Itulah kekuasaan Allah. Jadi kalau begitu, sandaran yang paling hebat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta seminta-mintanya. Jangan berbuat kesalahan. Awalam yatafakkaru ma bisaibihim min jinnatin in huwa illa nazirun mubin. Dan apakah tidak mereka berpikir fayaklamuna, lalu dengan sebab itu mereka menjadi mengetahui ma bisahibihim, tidak ya, dengan teman mereka Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jinnatin min junnatin ya, jununin. Min jinnatin ya, jununin ya. Tidaklah teman mereka yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gila, tidaklah gila. In ma huwa illa nazirun mubin. Tidaklah ia kecuali nazirun mubin. Memberi peringatan yang nyata, bayinul inzari, yang jelas memberi peringatannya. Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an 'asa an yakuna anik qad iktaraba ajaluhum fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minuna. Awalam yanzuru, dan apakah mereka itu melihat, memperhatikan, fi malakuti mulkis samawati wal ardi, pada kerajaan langit dan bumi, wa fi ma khalaqallahu min syai', dan pada sesuatu yang Allah ciptakan daripada sesuatu, bayanun lima min syai'in tu bayan min daripada ma ya. Jadi sesuatu yang Allah ciptakan ini,
apakah mereka tidak memperhatikan pada kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang Allah ciptakan? Fayastadilluna bihi ala kudrati sani'i wa wa'daniyati. Maka dengan sebab itu mereka menjadikan dalil dengannya sesuatu yang Allah ciptakan itu ala kudrati sani'ihi wa wa'daniyati, atas kuasa yang menciptakan itu, sang penciptanya itu Allah Subhanahu wa taala dan esanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi Allah ciptakan ini langit dan bumi tanda kuasanya Allah. Maka kalau ada orang bisa mampu melakukan sesuatu berkarya, itu tanda orang itu hebat. Pengakuan biasanya lahir setelah ada hasil. Kalau kita bikin pesantren belum jadi, ya orang cemen-cemenin, ya terima aja. Nah, ketika kita udah melahirkan, nah, baru ada pengakuan. Muridnya pada jadi-jadi semua. Baca kitabnya hebat, ada yang udah ngajar, ada yang ini, ada yang itu. Masya Allah. Baru ada pengakuan di situ. Enggak usah marah, buktikan aja dengan apa? Hasilnya. Hasilnya. Dulu kan santri kita, kita pesantren kita ya. Baru-baru orang celain aja. Alhamdulillah sekarang. Ya. Baru orang ternyata sampai orang hina macam-macam, oh gratis baru-baru juga coba bayaran. Enggak apa-apa, kita maafin aja. Emang begitulah kita berdakwah. Ya. Dan kita juga harus mengakui kalau ada orang itu bisa mampu menghasilkan. Kita enggak boleh buta. Kita harus mengakui orang besar adalah orang yang mengakui kebesaran orang. Orang besar adalah orang yang mengakui kebesaran orang. Jadi kalau kita enggak mau mengakui kebesaran orang, kita bukan orang besar. Orang kecil. Orang besar tuh ngakuin kebesaran orang. Namanya apa? Jujur. Oh, beliau masya Allah luar biasa, hebat ya. Kalau masih ngecilin orang aja, padahal orang itu besar, banyak karyanya, berarti apa? Hasad. Hasad adalah orang kecil. Bahkan bukan kecil doang, hina. Iya. Iya, kayak dalam masalah dunia kan begitu sama. Dulu orang itu miskin, susah. Kemudian tuh orang tiba-tiba beli mobil. Masya Allah. Ternyata apa? Masya Allah, dia itu kerjaannya luar biasa. Basah. Basah duit. Duitnya banyak. Apa kita enggak mau mengakui itu dia orang kaya? Kalau kita enggak mau mengakui juga, sangatlah buta mata kita. Itu dalam hal dunia. Begitu pula dalam hal akhirat. Dalam hal keagamaan, dia sudah menghasilkan keilmuannya. Sudah menghasilkan murid-murid yang banyak. Murid-murid yang bisa baca kitab. Murid-murid yang bisa dekat sama Allah. Murid-murid yang bisa mengajak orang-orang lagi ke jalan Allah. Tidakkah kita mau mengakui itu? Kalau kita tidak kunjung mengakui, berarti kita hasad. Orang hasad hina, bukan orang besar. Orang besar adalah mengakui kebesaran orang lain. Ya.
wafian dan pada bahwa ay annahu ya, artinya bahwasanya asa ayakuna ya, kemungkinan. Jadi asa ini maknanya bisa kemungkinan. Ayakuna bahwa ada kodik taroba, sungguh koruba dekat ajalum, ajal mereka. Fayamutu, maka mereka mati kufaran, dalam keadaan kafir. Fayasiru ilan nari, maka jadilah mereka ke neraka. Fayubadiru ilal imani, lalu mereka bersegera kepada beriman. Fabi ayyi hadisin ba'dahu, maka dengan pembicaraan apa yang setelahnya, al-Qur'ani, al-Qur'an, yu'minuna, mereka beriman. Dengan pembicaraan apa mereka bisa beriman setelah Al-Qur'an? Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Man yuridillah fala hadiyalah wa yanzaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa man yuridillah, siapa saja yang Allah sesatkan. Jadi orang sesat berarti apa? Itu sudah ketetapan Allah. Makanya jangan sampai kita jadi orang sesat. Bagaimana caranya? Ikutin ilmu. Ilmu kita enggak bisa begitu aja. Ada pembimbingnya, ikutin pembimbingnya. Iya, enggak cukup Al-Qur'an aja. Enggak cukup Taurat aja. Ya, enggak cukup Injil aja, Zabur aja enggak. Makanya dikirimkan. Ya. Al-Qur'an dikirimkan, Al-Qur'an dikirimkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikirimin nabinya untuk apa? Menjelaskan isi Al-Qur'an. Nabi udah enggak ada, dikirimin ulama, guru-guru. Untuk apa? Menjelaskan. Begitu. Insyaallah enggak sesat yang ini. Ya orang yang ngikutin enggak sesat. Yang sesat mana? Ini yang nyimpang. Disuruh belok, lurus aja. Ya. Lurus aja, dia belok. Itu yang begitu biasanya kesesat. Yang ngikutin pembimbing insyaallah enggak kesesat. Kalau dibilangin jangan begini, jangan. Iya, kayak zaman Nabi. Ya, zaman Nabi apa? Perang Uhud. Kata Nabi, jangan kamu jangan kemana-mana. Walaupun ntar kelihatan menang, jangan kemana-mana. Diam aja di situ. Di atas bukit diam aja. Jangan kemana-mana. Gitu kata Nabi. Dilihat di bawah ada ghanimah, dia turun ambil ghanimah, dilihat dia kira udah enggak ada musuh, udah enggak ada, udah aman, turun. Ketika turun apa yang terjadi? Diserang, mati semua. Nah, secara zahir itu kalah. Perang Uhud Islam mengalami kekalahan, banyak hufazul Quran yang terbunuh di situ. Sama kita juga begitu, kata guru jangan kemana-mana. Ya, santri kan begitu ya. Pondok tuh jangan kemana-mana, apalagi yang ngabdi. Jangan kemana-mana. Jepugi juga tuh malam. Malam jepugi. Ditinggalin asik-asik dia. Padahal kewajibannya jangan kemana-mana, jagain pondok. Dia pergi. Ketika pergi apa yang terjadi? Endingnya di mana? Bahwa perbuatannya salah. Subuhnya ketiduran, kagak ada yang azan,
Bang Ajat yang azan. Berarti apa? Semalam perbuatannya salah walaupun baca rebana. Begitu. Walaupun rame-rame kayaknya cakep ini. Salah. Paham? Ya. Kan kalau menilai orang itu sesuatu itu di mana? Di akhirnya. Itu di akhirnya jelek, ah berarti kemarin jelek tuh. Berarti salah itu perbuatannya. Besok kamu kerjain lagi, sama aja kamu ya, jalan di lubang, masuk tuh ban motornya masuk ke dalam, besok jalan situ lagi masuk lagi. Bodoh apa pintar? Bodoh, bodoh aja, bodoh banget. Bodoh banget. Bodohnya banget banget. Besok dia jalan lagi, jamplung lagi. Besok dia jalan lagi, masuk kali. Cukup satu isyarat. Ya. Wa may yulillah fala hadiya la, siapa saja yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa beri petunjuk. Enggak ada yang bisa beri petunjuk. Wa yazaruhum, dan Allah biarkan mereka. Kalau udah dibiarin sama Allah gimana? Udah enggak ada yang tolongin kita. Bagaimana? Udah dibilangin masih begitu juga. Allah marah lah, dibiarin udah. Milya dengan baca dengan ya, ya dan wa nun dan nun ma'al rob isat rafa istinafan istinaf, jadi baru lagi wal jazmi dan baca jazam atfan ya, atop boleh juga wa yaz ruhum wa yaz wa yazarhum ini ala mahalima ba'dal fa'i, atas mahal ma setelah fa fi tugyanihim, dalam kesesatan mereka, yakmahun, mereka yakmaun, bingung, terombang ambing, ya taradaduna, ya terombang ambing, ya tahayyuran, bingung, bingung. Jadi orang yang kesesat tuh bingung, orang yang melakukan kesalahan bingung, lu sih, salah-salah anda, lu, sedih. Duka nestapa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.